Ya, ini kita udah di bengkelnya Mas Budi. Ini startupnya lagi di las proses pengerasan. Nah, seperti ini di oke jenengnya rekor di sini. Nah, untuk bagasi. Ini bagasi ya, Pak ya? Apa ini? Jenenge. Tempat ban. Tempat ban. Nah, ini setelah progres pengelasan ini sudah hampir selesai. Di sini banyak banget proposnya ditambal sulang seperti ini di bawah wiper ya. Permasalahannya di start itu sering kayak gini, bawah wiper pasti banyak yang propos. Terus di sebelah pintu tuh kayak gini. Nah, ini masih ada yang kurang di sebelah sini. Untuk lantai-lantainya udah beres semuanya. Di sana juga udah beres. Yang parah kemarin di sebelah sini di atas tangki sama yang di belakang itu ambrol ininya, apa namanya, lantainya ini. Terus ini di lipatan pintu sebelah depan kanan ini pakai las listrik, karena kalau pakai las karbit nanti yang kalah tuh di bagian luar sini, dan ini masih harus ini. Kalau pintu kanan belakang ya seperti ini. Di sini juga di las listrik. Jadi bisa di sini tinggal masih kaleng. Untuk sleeper belakang ini sudah dilas. Nah, yang di belakang ini yang arahnya juga sudah dilas. Sini juga sudah dilas. Lipatan pintunya sudah beres. Sini sudah beres. Belakang udah rapi, udah tinggal besok di clear. Di lantai belakang ya, yang parah banget itu. Di lantai belakang itu super parah, karena sampai full ininya. Ini sudah dilas. Tempat bannya juga sudah dilas.
Demikian update Starlet untuk hari ini. Ini tanggal 5 Maret 2022. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi bangun Starlet terus bersemangat dan terus menjadikan mobil Starlet ini menjadi mobil yang jos. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, jangan lupa salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.